Di Krasaga. Ya di Krasaga juga kasihan developernya, gue salah apa bu. Hai guys, selamat datang kembali di channel kesan kalian ya. Maaf kalau beberapa hari lalu atau postingan lalu kita gak pernah nge-review meme yang sudah kalian buat dan ditandai di postingan IG gue ya. Bukan gue melupakan kalian, tapi memang bosen kan? Bercanda-bercanda. Tapi ya memang kemarin kita cari ide-ide lagi, ide-ide baru biasa lah. Cuma tetap lah guys, sesuai janji pasti gue lihat kok, pasti gue notice kok ya orang-orang yang udah bikin meme terus nge-tag ke gue ya. Tanpa babi ibu kita langsung masuk ke pembahasannya aja deh ya. Gue juga kangen nih sama apa kalian gue sebutnya ya? Ya youngster. Ya youngster lah, apa ya, bebas lah ya. Clickers kayak sahabat ungu kayak sahabat nama, bebas lah ya. Langsung kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Meledak nih, gue takut kan. Kok bisa tambah bes? Oh, maju! Kok bisa ya? Gue dibodohin, cok. Pegang boleh. Hah? Lagu macam apa nih? Apa yang satu itu? Sabar-sabar dulu, nanti-nanti dulu. Kalau tiba waktunya, pasti boleh. Apa ya? Jangan sentuh dulu, jangan lihat dulu. Lagu apa ini? Apa yang satu itu gak dijelaskan? Satu itu apa? Penasaran kita. Apa ya? Kalau udah waktunya boleh. Ikut coblosan kali. Kalau udah 17 ke atas kan boleh ya milih presiden. Iya, itu maksudnya, guys. Cium-cium boleh. Oh iya, ada cium-ciumnya juga. Gak bisa ngelak lagi gue. Ngen. Sok polos banget. Dikirim lewat kemarin nih. Wah. Ini orang dikasih cobaan malah dicobain guys, ini orang guys. Dikasih ujian malah diselesaikan ujiannya dengan baik ya. Gak apa-apa lah ya, positifnya dia gak apa ya, gak, ya gak insecure, gak apa ya, masih berbaur. Tapi tidak jalur maksiat juga mah. Ya kan, masih ikut saweran gini cu. Momen ketika orang-orang rumah baru pergi keluar rumah. Iya. Iya lagi ya. Soalnya kan kita waktu kecil dulu jarang banget dibolehin makan mie instan. Jadi kalau waktu mama papa pergi, ya itu saat kita bisa mukbang ini mie sedap cuy. Bener. Biasanya abis mukbang mie sedap, melakukan hal-hal yang gak bisa dilakukan saat banyak orang di rumah. Contohnya main apa? Pisang. Ya itu main burung. Main burung. Soalnya kan di rumah kan pelihara burung. Biasanya kalau kita main burung dimarahin sama bapak. Enggak ya teman-teman ya. Astagfirullah. Anak nonton Gogo Melon di YouTube 5 menit. Habis kuota bapak. Bapak nonton burung kicau di YouTube 2 jam. OT-OT isinya sayur, OTW gantangan seluruh. Bapak-bapak nih biasanya cuy. Gak tahu bapak-bapak yang dilihat gak jelas cuy. Ini bapak gue ya. Bapak gue tuh suka nonton reaction orang ke Alibata. Tau gak gitaris Alibata yang ya. Atau kayak orang reaction di Putri Aryani gitu loh maksudnya. Gak tahu kenapa bapak-bapak itu selera tontonannya kadang aneh-aneh cuy gitu. Kenapa gak langsung ke channel Alibatanya gitu loh maksud gue ya. Kadang ngelihat ini orang bubut 2 jam gitu biasanya. Terus tiba-tiba ketiduran HP-nya masih bunyi ya. Untung gak waktu buka bokep maksudnya. Please jangan tinggalin aku, kemarin cuma main sama temen kok gitu aja. Cuma main sambil peluk, mainmu kurang rapi. Itu yang nenen aku diisi pap. Nenen cu, kuakui nenenmu memang nikmat. Tapi ingatlah maksiat hanya membuatmu menderita di akhirat. Ada hashtagnya lagi, salam taubat, salam sehat. Gak ada yang salah sih ya, memang. Ya memang dosa, memang maksiat ya. Tapi masalahnya dia pacaran juga berasan udah dilarang ya. Sama aja dia. Iya ini lagi. Diduga main game slot saat rapat anggota DPR DKI. Ngomongnya itu Candy Crush. Candy Crush mana yang ada spin-spinnya gini cu? Ini yang di depan rumahnya jalan masih bolong-bolong ya. Listrik belum dibangun, belum nyalur. Tunggu ya, masih dibedek. Oh,
Tunggu kalau udah jackpot. Kalau udah jackpot baru tuh biasanya langsung banyak project lancar. Ya, kita percaya aja lah Candy Crush. Enggak, tadi dulu DPR enggak semua ya. Tapi dari dulu DPR dulu pernah ini nonton bokep saat rapat ya kan pernah. Terus tidur. Memang main Candy Crush memang paling bener dibubarin cuy sumpah. Gue juga bingung maksudnya ngapain gitu loh. Ya memang kita butuh ya. Mereka kan tugasnya tuh menyalurkan suara kita. Tapi ya ya bener juga sih dia menyalurkan suara kita ya. Bapak-bapak memang banyak yang main slot sih. Ya bener juga sih. Ya bener bener mewakili rakyat juga sih dia. Angkut berapa aja butuh duit, duit sedikit gak ngaruh. Gak ngaruh matamu bolong gitu cuk. Ini udah kayak janda dari suami ke 50 lah ya. Bolong segitu cuy sumpah. Gak ngaruh dari mana nih main Mobile Legend joysticknya di mana cuy? Kan bolong. Mana jempolnya ketemu sama jari lainnya juga masuk slap gitu. Gak bisa jalan. Bayangin lu mati kepleset pas lagi mandi terus mayat lu ditemukan pas lagi bugil lu. Gak apa-apa at least ya. Gak ditemukan waktu bugil ngacem lagi. Masih ada ceceran air itu lagi ya. Ada, itu emang ada. Ya malu banget sumpah. Sumpah ya mas. Meninggal. Kan katanya orang meninggal menurut kebiasaannya ya. Ya itu kelihatan banget kebiasaannya semasa hidup. Suka ngelus-ngelus. Bayangin lu lagi enak-enak ngocok tiba-tiba meninggal. Mayat lu ditemuin masih posisi tangan ngocok. Bokep lu masih jatah. Bokepnya bokep G lagi. Waduh sumpah. Kayaknya tuh mayat langsung bangun lagi cuy. Bentar. Mati dulu. Gue yang gugup ngajak dia ngomong. Dia yang nungguin gue ngomong. Gak jadi-jadi. Kalau gini dua-duanya yang gak akan jadian. Satunya gugup, satunya nungguin. Yang cowok pemalu, yang cewek jual mahal. Memang hubungannya tuh langsung chat, sat-sat, micet gitu. Gak usah kelamaan gitu loh guys. Makanya kok kesana lah. Langsung gitu loh. Apa sih besar? Karena thumbnailnya kayaknya ada yang salah deh. Bisa gak gue langsung cepet ngepost? Ya gak bisa lagi. Dilihat dari luar aja. Iya. Kenapa thumbnailnya Mbak Pau? Guru, untuk pembelajaran kali ini silakan membuat kelompok. Murid pintar, murid yang jago speaking, murid yang tulisannya bagus sudah fix. Tapi di apa namanya di kelas dulu pasti gitu guys. Kalanya guru juga gitu ya. Kalau disuruh bikin kelompok sendiri-sendiri, udah. Yang kelas pinter-pinter, yang kelompok pinter-pinter pasti jadi satu. Yang buangan. Ya ngomong gitu lah ya. Yang tolol lah ya, tolol jadi satu. Yang ya kurang rata ya. Mungkin paling enak memang buat guru-guru tuh udahlah dibagi aja gitu. Nah sesuai absen bisa 1-5 jadi. Kalau gitu wah pasti yang super power jadi satu cu. Karena kodratnya memang manusia pasti cari yang setara maksudnya. Ya bijak cuma thumbnailnya ya bang ya lain kali jangan gitu ya. Gue cuma berpesan itu ya buat akun meme random ya. Thumbnailnya tolong dikondisikan. Kalau bisa lebih lama biar saya nggak susah nih ngepostnya. Ini kenapa 2 jam nggak mateng-mateng padahal makku sejam kurang. Dia bukan mau masak nasi kalau airnya segitu ya. Anda mau bikin bubur namanya kalau segini. Cetakannya belum lagi, udah airnya sebanyak ini. Cetakannya belum dicetak lagi. Anu bang, kurang banyak airnya. Ada yang komen lagi. Candy Crush Saga. Candy Crush Saga juga kasihan developernya gue salah apa bu. Saya beneran game yang bener loh. Gak ada apa, gak ada depo-depo. Gak ada jackpot-jackpotan. Di fitnah lagi sama nih bu. Iya biasanya kalau ada yang telepon desah dia. Celananya dipakai dulu, Rokoknya mana nih? Lah kalau memang enggak ada suara. Nah, benar. Nah, maksudnya kalau memang ibunya tahu anaknya memang kerja jadi cewek panggilan ya? Enggak ada tapi orang tuh. Orang tua kayak gitu memang enggak ada tapi. Tangkap maling berhadiah, anjay. Menangkap maling di lingkungan perumahan, hadiahnya kalau malam hari 1 juta karena lebih susah ya. Siang hari 750 disertai barang bukti dan bonyok dulu 75%. Bonyok dulu 75%. Gimana cara ngitungnya cuy itu udah 75% apa belum? Boleh nih tapi ya menciptakan lingkungan yang kondusif dengan memberi bonti gini cuy. Boleh. Wih serem ya. Ikannya ada mulutnya cuy.
motifnya. Eh, serem cuy. Kenapa ikannya kayak Thomas and Friend ya? Iya gak sih? Thomas and Friend. Ini cuma, kan Thomas kereta, ini versi kereta yang kemarin nabrak di mana? Yang meledak. Yang meledak kan gak ada korban jiwa. Yang gosong. Yang gosong kan jadi gini. Nih kan, ini Thomas yang habis tabrakan. Anjing ikan apa cuk, serem banget cuk, gak ada. Masa ya, ada sih? Bahasa Cina. Cina makanya. Emang gak ada? Ini alasan saya tidak suka seafood ya teman-teman ya. Bang, bang. Abang yang di MPLS. Iya ini cuk, sumpah. Kemarin yang viral. Apa, MPLS. Masih SMP badan dia segitu, gue minder anjing. Lihatlah badan dia otot semua. Gak masuk, kok SMP, SMK, sorry, sorry. Gak masuk akal cuy. Bang. Bang, laris nih. Coba bang, handstand dulu bang. Coba bang, nggak cuma badan doang kan kotak-kotak bang. Coba bang. Memang anak kalistenik dia kayaknya tuh kan. Nih perut dia six pack cuy. Satu tangan loh. Gila bayangin guys, bayangin. Di sekolah kalian ada yang kayak gini foto ya? Ini guru olahraga duduk di bangku murid cuy. Yang ada kebalik pelajaran ya. Ini OSIS juga mau ngospek sungkan ya. OSISnya malah yang dikasih tugas sama dia cuy. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini ya. Apa mungkin karena gue lama gak nonton meme kalian ya. Ini jadi lebih lucu ya. Lebih fresh ya. Eh bentar apaan nih. Ini boneka loli pesananku sudah sampai. Boneka loli. Lo nggak takut nanti dihuni jin? Malah bagus jir kalau bisa gerak tak payah goyang. Eh, kok bisa? Iya ada boneka kayak gini. Tapi gue cari di Shopee kok nggak ada. Udahlah, di close dulu ya. Saya mau ke Shopee.